Nah ini nih penampakan si Suzuki Sidekick, ya Suzuki Sidekick SUV mini city car dari Suzuki dari Jepang. Wah, mobil ini cukup populer nih di kala itu ya. Jadi mobil ini cukup laku, cukup banyak populasinya juga di Indonesia. Ini versi yang terendahnya dari kakaknya Escudo ataupun Suzuki Vitara ya. Nah ini versi yang bensin ya. 4x2 garden di belakang. Nah, kalau kita lihat dari bagian ini. Nah, ini. Ini bumpernya sudah di custom ya, sudah ditambahkan ada fog lamp ya. Ini sudah ditambahkan fog lamp. Itu hanya aksesoris saja. Suzuki Sidekick ini sebenarnya dikeluarkan oleh Suzuki ini untuk menjawab kala itu Escudo harganya cukup tinggi ya, karena memang aksesorisnya cukup banyak yang melekat di Suzuki Escudo ataupun Vitara. Kalau Vitara memang harganya sedikit mahal karena dia 4x4 ya, khusus Vitara dia 4x4, kalau ini dia 4x2 ataupun Escudo, meskipun sisi sama, hanya beda di aksesoris saja. Jadi tampilan luar untuk Suzuki Sidekick ataupun Escudo ini mirip. Kalau Vitara terlihat sedikit berbeda ya, terlihat sedikit berbeda dari bagian velg, grill, itu ya. Selain itu untuk tampilan keseluruhan mirip, serupa, seperti itu ya. Warna dari mobil ini pun ada warna selain warna silver ya, untuk yang Sidekick. Dia ada merah, biru, hijau, nah itu dia. Warna-warna dari mobil Suzuki Sidekick. Nah kalau kita lihat di belakang nih, soknya, apa suspensinya, dia menggunakan rigid rear axle. Ya, dia juga menggunakan tromol ya, dia rem tromol. Nah untuk pengeremannya dari Suzuki Sidekick ini cukup bagus loh. Saya gunakan ini kemarin ke Jakarta ke Depok via tol ya, Tol Desari. Saya coba pengereman. Waduh, begini remnya bagus. Oke lah. Ya meskipun dia belum ada ABS. Nah untuk bagian depannya ini udah mengeremkan slot ya. Jadi ini udah perkeong. Depannya ini perkeong. Jadi mobil ini menjawab SUV katanya keras lah apalah. Untuk yang mobil yang empuk. Nah, ini modelnya juga looknya nggak kelihatan dan dibuatan 2000 nih. Cukup bagus ya. Masih cukup oke. Masih bisa bersaing dengan kakaknya. Kalau mau saya, ini versi saya sendiri. Tapi nggak tahu ya. Mulut bapak-bapak dan ibu-ibu, om tante. Saya rasa mungkin sama dengan saya. Mobil ini cukup oke. Bagus ya tampilannya. Bukan karena warnanya silver ya. Memang warna silver nih terlihat warna-warna milenium ya. Tahun 2000 ini warna silver cukup booming ya. Silver ataupun putih. Untuk tampilan Sidekick sendiri ya, ini modelnya memang apa namanya, Jeep banget gitu ya, dari ini ya, ciri khasnya nih, apa namanya, kaca depannya ini agak tegak ya. Selain itu juga mobil ini ada dua ini nih lampu senya di dalam headlamp ataupun di luar di sini ya, di bodi samping, di bagian depan, di atas spakbor. Mobil ini juga sudah dilengkapi ini ya. Apa namanya, cipratan air ini aksesoris saja. Nah untuk velgnya, untuk yang Sidekick Drag 1 ya, ini Suzuki Sidekick Drag 1 dia menggunakan ring 15 ya, 195 ring 15 velgnya. Ya. Nah untuk Sidekick sendiri nih, door trimnya dia masih standar ya. Ini masih engkol. Ini ada corak aja dia, kain seperti itu. Ini juga corak ya. Untuk bagian dalam dari interiornya, joknya ya.
Kalau untuk ini plafonnya dia menggunakan kayak blue drew gitu ya. Ini blue drew. Nah, ini dashboard untuk Zekman ini seperti ini ya. Dia bentuknya sama seperti yang tahun 2000. Jadi mobil ini dari tahun 92 sebenarnya untuk Vitara itu ya, itu 92 hingga tahun 2000 sebelum dia facelift menjadi yang lebih bulat. Yang membulat ya, bukan yang lebih bulat, jadi membulat. Ada dua pilihan, 1600 dan juga 2000 cc. Dan itu sudah injection. Ini sama ya, jadi untuk bagian belakang ini apa namanya, platnya kelihatan di sini ya. Tapi ini tidak masalah sih ya. Untuk yang menyukai adventure, city adventure kalau saya kan, kemudian mobilnya bagus, cukup bagus ya. Setelah itu juga apa namanya, ini bumpernya juga rada panjang ke depan, ke belakang ya. Nah untuk apa namanya, yang saya suka dari sidekick sendiri ya, pintu belakang ini kalau dibuka nih bisa lebar banget deh, 90 derajat tuh. Ya 90 derajat, persis tuh 90 derajat. Dan ini ada shocknya nih. Dan ada shocknya juga. Dan sini ada speaker untuk yang di belakang ya. Dua speaker. Dan itu untuk lampunya di tengah, seperti itu ya. Nah ini jok yang di belakang, ini bisa dilipat, rebah ke depan ya. Ini tarik seperti itu, ini tarik, ya. Dia direbahkan. Cukup sederhana ya, simple aja. Nah di bagian bawahnya ini, itu ada ini ya, gardan belakang, dan logonya. Nah untuk lampunya sendiri, stop lampnya, dia sebenarnya yang ini ya, kuning ini sudah dirubah dengan aksesoris tambahan untuk stop lampnya, tapi cukup bagus stop lampnya. Saya suka warnanya ini ya, model yang baru, model kristal. Jadi lebih kelihatan lebih muda seperti itu ya. Untuk tampilan-tampilannya aja sih ya. Ini cukup sederhana. Ya. Nah untuk tangki biasanya ini bisa menampung hingga 35, maksimum 40 liter. Ya. Ini untuk yang list chrome-nya ini, aksesoris ditambahkan. Ini door, handle door-nya juga dia biasa ya. Ini chrome-nya memang standar bawaannya si Suzuki Sidekick ya. Dan ini untuk pengaturannya dia menggunakan tangan nih. Ya, jadi tidak bisa dari dalam. Untuk ini ya. Spion kanan kirinya dia bukan electric mirror, jadi belum electric mirror. Nah, untuk bagian dalamnya sendiri untuk dashboard-nya ini cukup sederhana. Di sini ada untuk apa namanya? Hazard, sen kanan dan kiri, serta juga kiri untuk ini ya. Untuk wiper di belakang tidak ada wiper tambahan. Oke. Ini cukup sederhana sih mobilnya. Dan ciri khas yang paling ketara ini ada kondenya nih di belakang. Nah ini banyak yang nanya nih, apakah ban cadangan kalau tahu sini dia akan turun. Khusus untuk mobil ini cukup kuat. Saya jamin ini cukup kuat ya. Dan tidak pernah terdengar ada Vitara, Escudo ataupun Sidekick ban belakang ditaruh di situ ya, ban cadangannya, bodinya diturun. Kecuali ban ini terlalu besar, dia harus ada tambahan sini. Ya ada tire hangernya. Ya jangan maksa juga, ini kan bannya ban 15 nih ya, velg 15 maksudnya, bannya juga nggak terlalu besar ya, 195 ring 15 nih. Ini bannya 195 80 ring 15 ya. Nah untuk ban cadangan sendiri ini jangan menggunakan ban yang terlalu besar ya, jadi kalau bisa ya ban standarnya mobil ini ya. Jadi apa namanya, gantungan dari ininya cukup kuat. Ini cukup kuat, ini ada kayak semacam plat di dalamnya ya. Cukup, kita lihat. Tidak ada masalah dia. Ini mobilnya umurnya udah cukup lumayan berumur. Tahun 97, bayang. Mobil ini udah 25 tahun ya. Tapi memang kondisinya cukup bagus ya, masih cukup apik lah. Ya ini juga mobilnya juga jarang dipakai. Kelihatan ya mobil jarang dipakainya. Mobilnya cukup bersih. Dan ini sebagian catnya kalau saya lihat masih ori ya, masih orisinil. Hanya saja di bumpernya ini sudah di custom. Itu di situ ada fog lamp. Ini fog lamp tambahan aja. Tambahannya memang jadi cukup bagus ya. Jadi nambah penampilan lagi. Penampilannya jadi sedikit berubah, sedikit ada kenaikan sedikit. Selain juga di sini ada bumper lips, lips bumper ini tambahan aja. Ya. Overall mobilnya cukup oke lah. Dan untuk bukaan dari kap mesin sendiri ini sama banget kayak Jimny ya. Ini adanya di dashboard. Kita tinggal tarik aja tuh. Dia ada tarikan gitu. Nah, itu narik ya. Untuk bukaan dari si kap motornya. Dan saat kita tarik ke atas, dia adanya sebelah kiri nih. Nah,
ada sebelah kiri kita buka. Nah, ini dia. G16A. Ini masih karburator. Ya. Jadi mobil ini masih menggunakan karburator dan ini cukup bersih mobilnya. Tidak ada teresan oli atau apa. Mobil ini juga cukup bertenaga loh. Nah, ini tipe mesinnya G16A 4 silinder segaris 8 katup ya. Nah, untuk yang tipe 16B-nya itu 4 silinder sama 16 katup juga tapi dia injeksi ya. Kalau ini di G16A. Nah, ini juga memiliki daya maksimum sekitar 85 horsepower ya. Selain itu juga suspensi belakang dia menggunakan rigid axle trailing. Depannya dia menggunakan magnesium strut. Ya. Yang paling saya suka dari mobil ini yaitu tampilannya gagah banget gitu. Ya. Tampilannya gagah ya. Setelah itu juga apa namanya? Ya pasti dari ketahanan mesinnya ini cukup bandel ya. Sudah cukup teruji lah untuk mobil ini ya. Jadi mobil ini cukup diminati. Karena memang perawatannya murah, mudah. Nah, itu murah mudah. Harganya juga cukup stabil mobil ini. Harga jual unitnya ya. Nah, setelah juga tampilannya meskipun sudah old tapi masih cukup oke sih kalau saya. Bagus lah gitu modelnya, masih bagus banget. Ya entah karena ini warnanya silver atau apa gitu, tapi ya kenyataannya seperti itu sih, memang cukup bagus ya untuk SUV yang satu ini. Selain itu juga yang pasti mobil ini memiliki plat body yang cukup lumayan ini ya. Lumayan bagus, lumayan kuat gitu ya. Enggak mudah penyok gitu. Kalau saya ini ya, saya perhatikan gitu ya. Mobil ini juga apa namanya, dari ketahanan engine sudah cukup bagus. Setelah itu juga radiatornya oke, ini temperatur juga cukup adem, adem ayem. Yang saya suka juga nih tampilan depannya tuh ya. Lampunya nih ciri khas yang gini banget ya, tahun 90-an ini mobilnya cukup ikonik lah. Ya, stripping bodinya juga tuh, bodinya cukup bagus ya. Kalau kita perhatikan bodinya nih, ya cukup seksi ya. Ini nekuk di sini, dia ada tekukan di belakang juga sama seperti itu. Jadi mantap ya untuk pilihan mobil kisaran 40, 50, 60 juta. Nah, tergantung kondisi itu, ya kan? Bisa juga 40 jutaan, bisa 50 jutaan. Pilih ini sih kalau saya, gitu untuk yang SUV ya. Karena memang SUV ini cukup nyaman, aman juga, ya. Selain itu juga modelnya cukup oke. Yang pasti kan kalau kita ingin memiliki mobil itu apa sih yang kita lihat? Yang pasti satu perawatan ya. Selain itu juga kemudahan untuk kita menjual kembali mobil itu. Jadi jangan sampai pas saat kita beli mobilnya nyusahin gitu. Nah, jadi ya. Nah, untuk mobil ini juga ini jarang ya kalau saya lihat yang sudah pada keropos gitu ya. Ini bodinya juga bagus ya. Untuk yang tahun 97 nih. Karena platnya tebal nih mobilnya. Jadi memang apa namanya jarang sekali ya kalau saya lihat. Kawan-kawan yang lain juga menggunakan mobil yang Escudo atau Kropos Vitara ya. Bodi Kropos itu kan jarang gitu. Nah, untuk yang mobil ini sendiri memang belum dilengkapi dengan Purindo. Tapi memang plusnya, nilai plusnya yang tidak ada Purindo, untuk penggantian dari dua trimnya ini cukup mudah dan cukup murah. Nah, itu dia nilai plusnya ya. Setelah itu juga untuk perawatan dari putaran apa namanya kacanya karena jarang diputar ya, kalau saya masih oke sih ya, karena memang mobil ini kan jarang dibuka ya, karena memang menggunakan AC. Nah, banyak juga yang mengeluh AC-nya katanya kurang dingin. Nah, kenapa kurang dingin? Nah, itu mungkin bisa dicek juga tuh kondisi dari kompresornya, kompresor extra fan-nya, setelah itu juga dari drag ekspansinya, itu juga blower-nya, banyak ya. Banyak yang harus melakukan cross checking ulang agar yakin kalau si sidekick ini cukup dingin. Nah, kalau saya yang mobil ini AC-nya kondisinya cukup dingin dan tidak ada masalah, no issue ya, tidak ada isu apapun mengenai terkait dari AC-nya. Mobil ini cukup dingin ya, karena memang kemarin itu saya sempat kuras ya, masuk penguras ini dari oli power steering ya. Jadi oli power steering juga harus dikuras beberapa waktu ya, karena memang dikhawatirkan sudah banyak kotoran, jadi mesti keluarkan, dikuras kembali, diisi kembali dengan oli power steering. Selain itu juga ini juga ada minyak rem,
minyak rem juga harap diperhatikan juga nih ya, jangan sampai ada kekurangan dari minyak remnya ya. Dia menggunakan 23. Tapi juga untuk yang power steering, dia menggunakan minyak power steering ya. Nah untuk radiator, ini menggunakan radiator coolant ya. Banyak juga yang menggunakan air mineral, tapi kalau saya sarankan ini menggunakan radiator coolant ya, jadi cukup awet. Selain itu juga ini ada dan low-nya. Untuk perawatan dari si sidekick sendiri ini sebenarnya tidak terlalu rumit lah, tidak terlalu rumit, dan perhatikan juga oli mesinnya aja sih, kualitas oli mesin ya. Setelah itu juga kesehatan dari karburatornya ya, karburatornya juga jangan sampai ada sumbatan, ada apa namanya istilahnya kotor ya dari saringan bensinnya. Itu juga diperhatikan tuh saat melakukan ganti oli ketiga, ganti oli ketiga, saringan semua diganti, tune up besar lah, jadi mobilnya cukup awet ya, mantap ya. Nah untuk pengereman, kenapa saya bilang bagus, karena memang di depannya ini cakram dan di belakang tromol ya. Mobil ini juga apa namanya, dari kontur bodinya ini apa namanya, koefisien dari tahanan anginnya di depan, karena memang depannya ini apa ya, nanjak-nanjak gitu ya. Jadi cukup bagus sih untuk traksi kontrol di kemarin saya gunakan di jalan tol, tidak terlalu melayang ya, masih cukup enak lah, cukup oke. Oli mesinnya dia menggunakan size 10W ya, 10W40, atau kalau mau lebih bagus lagi ya yang 5W, 5W30 ya, 5W-30 ya. Dan juga perhatikan juga nih dipstick dari olinya, oli mesinnya ini, karena memang ada isu katanya oli mesin boros apa segala macam ya, itu bukan berarti ada kebocoran, tapi itu mungkin bisa dicek juga, mungkin ada celah dari ring pistonnya yang sudah pada longgar ya. Nah itu pas, perhatikan juga tuh pas saat membeli mobil, pastikan oli itu masih bagus ya. Itu aja sih kalau saya tips saya untuk membeli dari Suzuki Sidekick, mini SUV dari Suzuki tahun keluaran 90-an hingga tahun 2000.